perekonomian kita tanpa hambatan, mobilitas orang juga tanpa hambatan, yang semula tahun-tahun yang lalu, 2 tahun ini kita tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan Traweh dengan bebas. Mudah-mudahan pada Ramadan ini kita bisa leluasa menjalankan ibadah Ramadan kita. Yang kemarin selama 2 tahun ini banyak sekali keluhan tidak bisa mudik, terutama PNS-PNS karena aturan pemerintah tidak bisa mudik. Mudah-mudahan pada tahun ini bisa mudik, berziarah di pusara orang tuanya kalau meninggal, bisa silaturahmi kepada orang tua, kerabat, dan keluarganya apabila orang tuanya masih hidup. Mudah-mudahan kita bisa menikmati Ramadan dan hari raya ini dengan leluasa, dengan bergembira, karena tujuan kita melaksanakan ini salah satunya adalah membahagiakan sesama.